Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan. Dan semoga apa yang kita impikan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah doa yang jika seseorang membutuhkan sesuatu apapun, kemudian dibaca waktu sujud, maka akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu sekejap. Namun sebelum lanjut, like dan bagikanlah video ini kepada teman atau saudara Anda yang membutuhkan, dan tonton video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham dan bisa mengamalkannya dengan baik. Doa ini datang dari Kiai Haji Husain Ilyas, pengasuh Pondok Pesantren Al-Misbar, Karang Nongko, Kabupaten Mojokerto. Doa ini dibaca pada sujud terakhir saat sholat fardu ataupun sholat sunnah. Menurut penuturan beliau Kiai Haji Husain Ilyas, amalan atau doa ini bisa mempercepat terkabulnya sesuatu bagi seseorang yang mengamalkannya. Berikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sub ilayya. Lalu sebutkan hajat keinginan Anda. Misalnya ingin harta yang melimpah, minta jodoh, minta diberi kesembuhan, atau minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan lain sebagainya. Dan Kiai Haji Husain Ilyas juga berkata, hendaknya saat berdoa dibaca dengan khusyuk dan penuh konsentrasi, dan membaca dengan sungguh-sungguh jika perlu sampai menangis. Insya Allah dalam waktu dekat akan terwujud apa yang kita minta tersebut. Sekian, semoga video yang saya bagikan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.